Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya HDHT Channel. Kali ini saya berada di Simpang Susun yang ada di Burangkeng nih sahabat. Saya mau berbagi informasi lagi nih tentang tol Cimanggis Cibitung. Ini yang tembusan dari arah sana itu dari arah Cimanggis ya, dan arah ke sini menuju ke Cibitung ya sahabat. Dan ono di samping sebelah simpang susun Burangkeng ini terdapat gunungan sampah, tepatnya TPS Bantar Gebang. Oke sahabat, nanti kita naik ke jembatannya melalui jalan ini sahabat. Kita lihat view-nya di atas. Oke, kita menuju atas ya. Simpang Susun Burangkeng. Burangkeng. Di sini sebenarnya udah jadi semua ya sahabat. Arah ke sana itu arah ke Cibitung sahabat. Ke situ. Jembatan ini ada gunung sampahnya ya. Ini saya berada di atas jembatan sahabat. Nanti kita coba perjalanan arah ke Setu noh, ke Cibitung sahabat. Kita icip-icip ini sampai mana jalurnya. Ini sekitar Bantar Gebang Bekasi ya sahabat. Terlihat di sana gunung sampah. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Oke sahabat, saya masih ada di jembatan Simpang Susun Burangkeng. Saya mau arah ke sana. Udah nyampe mana nih? Arah ke Cibitung.
jalurnya. Kita cobain, sahabat. Kita mengarah ke jalan Cibitung Setu. Udah enak, sahabat. Wah, sampai sini dialihinnya kemana nih? Wah, baru sampai sini, sahabat. Gak bisa masuk motor nih. Wah, sepertinya baru terputus nyampe sini nih. Wah, terputus sambungannya baru sampai sini. Terputus, sahabat. Oke, sampai di sini dulu, sahabat, tentang perkembangan jalan tol Cimanggis Cibitung. Dan sekarang saya berada di simpang susun Burangkeng. Nantikan di video saya selanjutnya. Ya, sahabat, jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang baru menemukan channelnya saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.